Peringatan Hari Santri tahun ini, kami pada prinsipnya dari Cianjur sangat menyampaikan apresiasi. Karena dengan semaraknya, kami dengan TNI, kami dengan Polri, dalam rangka mempertahankan NKRI, ternyata santri di Jawa Barat lebih maju dan agamis. Santri sangat bangga ya, soalnya ada hari santri kayak gini. Kita juga senang terhibur. Untuk seluruh Indonesia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2018. Sejarah telah mencatat peran besar para ulama dan santri dalam masa perjuangan kemerdekaan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, Habib Quraiz, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang selalu memandu ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran, dan ke jalan kemajuan. Menjadi santri adalah menjadi Islam yang cinta bangsa, menjadi Muslim yang religius, menjadi santri yang berakhlakul karimah dan sekaligus nasionalis sebagaimana ditauladankan oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para ulama. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ingin menyadarkan kepada kita semuanya, bahwa negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia kita ini, adalah rumah kita sendiri. Kita harus paham itu, harus menyadari itu. Sekali lagi, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumah kita sendiri, yang perlu terus kita rawat, yang perlu terus kita jaga. Siapa yang menjaga? Salah satunya adalah para santri. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia dipandu oleh tradisi kesantrian yang kuat, tradisi penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada sesama, menjunjung tinggi prinsip hablum minallah dan hablum minannas. Para santri, ada yang mau maju? Saya mau bertanya dulu, silakan dikenalkan dulu sebentar. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahmah dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Murabi, Mansatu, Kota Bandung. Kota Bandung, ya. Siapa tadi, Salsa? Salsa, Pak. Salsa? Ya. Salsa, ya, Salsa. Salsa, tadi saya sudah bercerita mengenai rumah kita sendiri yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki ideologi yang namanya Pancasila. Nah, silahkan, apa enggak Pancasila? Pancasila. Bentar, Pancasila, satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebentar.
Jangan dipikir waktu grogi duduk itu mudah, ya, begitu malu. Sudah di sini grogi lang semua. Iya Pak, grogi malu. Silakan diulang. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan, bisa kan? Karena gugup hilang semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ade Permana. Sini. Siapa nama? Adik. Ya, namanya Adik. Ya, Adik. Pilih ditanya apa, udah. Pilih ditanya apa? Apa? Apalan surat? Oh, pasti pinter, santri. Coba, apa, udah pengen ditanya apa, apaan surat? Surat apa? Al-Humajah? Al-Quraisy? Al-Mursalat. Hah? Al-Mursalat. Ya, silahkan. Yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, farasifati asfa, wan nasirati nasro, fal farikati farko, fal mulkiyati jigoro, ujuron au nujuron, innama ju'azuna lawaki, fa'ijan nujunu dumisat, wa ijas sama furijat, wa ijal kubur. Gimana? Apa ya sih? Udah? Gimana Pak Kiai lulus, Pak Kiai? Lulus? Lulus, ya udah. 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 Silahkan kembali. Apa Mas, siapa nunggu-nunggu apa lagi? Oh, udah disuruh kembali kok masih senyum-senyum di atas panggung, kenapa? Mau foto? Oh, foto silahkan sini, foto sini, enggak apa-apa kalau foto. Di foto. Ya. Kasih. Ya. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia dipandu oleh ajaran para ulama, para kiai tentang Islam yang rahmatan lil alamin yang mengajarkan betapa pentingnya perdamaian dan kerukunan, yang membangun Indonesia sebagai rumah besar Islam. Islam yang wasatiyah untuk mewujudkan Indonesia yang penuh kedamaian dan penuh keadilan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Santri. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara, tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri pun dicipta pada negeri. Ribu dan rahmat dari mulai NKRI harga mati. Ketemu sama Bapak Jokowi, orangnya ramah, baik, terus mengayomi gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan sama Bapak Jokowi. Ya, makasih. Sekarang jayalah pesantren kita. Sekarang jayalah pesantren kita.
Presiden Indonesia. Terus saya tadi dikasih ini hasilnya, fotonya. Saya merasa bahagia. Terus tadi saya rada keliru waktu nyebutin Pancasila, soalnya netbus itu banyak orang. Sangat bangga karena itu momen yang sangat langka dan saya juga tidak menyangka bisa beliau jayalah bangsa, jaya negara.